Biar dia tahu. Ya, aku nak kulit tipis. Bagian tawak dulu sepi. Udah kalo ya men. Jagoan lo kalo. Oh jago. Aku akan lepas satu coba. Jadi yang tengah aman, jadi tengah aman deh. Dah. Kita kembali arahkan pandangan mata kita ke sirkuit Sungai Batang Teo Selimau, di mana kita menyaksikan pelepasan yang ke-9, yang ke-8 antara Gelora WH4 Sekulat di Jalur Merah berlawan dengan Al-Kahfi Entibab Bulut Hilir di Jalur Biru. Siapakah yang akan jadi pemenang pada pelepasan yang ke-8 ini? Mari kita saksikan bersama-sama. Ayo Gelora, ayo Al-Kahfi. Siapa pimpin sebentar? Perlu penonton ketahui informasi sementara, posisi kedua tim sama-sama lagi berimbang, sama-sama kuat. Gelora Sekulat di Jalur Merah, Al-Kahfi Entibab di Jalur Biru. Sudah terlihat penonton, kita lihat lagi sahur untuk panas. Luar biasa, sama-sama kuat. Ayo Al-Kahfi, ayo Gelora. Ya. Masih berimbang penonton. Sepertinya Gelora masih dikunci oleh Al-Kahfi. Ya, Gelora masih mengunci kekuatan Al-Kahfi. Al-Kahfi masih ada lagi. Ayo Gelora, kamera siap kamera. Ya. Al-Kahfi lain Al-Kahfi. Ha, udah habiskan. Sprint bro, jalo. Ya. Ayo Gelora. Gelora masih memimpin dan pemenangnya adalah Gelora WH4 Sekulat di Jalur Merah dan Al-Kahfi Entibab di Jalur Biru. Sementara tertunda kemenangannya. Kita lanjutkan beruntun sekalian pelepasan berikutnya.